Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Saya Dimas Immanuel. Dan saya Esmeralda. Wartawan Chile, Anda pada hari ini. Sarawak, atau dikenali sebagai Bumi Kendalang, merupakan negeri yang mempunyai keberbagaian etnik dan budaya. Sarawak mempunyai pelbagai etnik di Malaysia, antaranya Iban, Melayu, Cina dan orang Ulu. Contoh orang Ulu pula, Kayan, Kenyah dan Penan. Salah satu tarian tradisional yang terkenal di Sarawak adalah tarian ngajat. Tarian ini berasal dari suku Iban dan memiliki peranan penting dalam budaya mereka. Tarian ini melibatkan gerakan-gerakan elegan dan anggun yang melambangkan kekuatan, keberanian dan keindahan alam. Para penari mengenakan kostum tradisional, pakaian tenun yang indah yang dikenali sebagai ngepeng Iban dan kain cirat, topi berbulu burung enggang yang dihiasi dengan hiasan perak. Ngajat bukan hanya tarian semata, tetapi juga merupakan bentuk ekspresi budaya yang penting bagi suku kaum Iban. Tarian ngajat menjadi salah satu warisan seni yang berharga di Sarawak dan terus dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat Iban. Ngajat timbang anak mengamarkan seorang ibu atau nenek yang sedang mendodoikan bayinya di pangkuannya. Tarian ini melambangkan kasih sayang, harapan dan pelindungan yang diberikan kepada anak. Gerakan yang dilakukan dengan lembut dan anggun mencerminkan kehangatan dan perhatian seorang ibu atau nenek. Muzik tradisional Dayak seperti tawak, bebendai engkerumuang dan gendang mengiringi tarian ini. Tarian ini menunjukkan peranan penting seorang ibu atau nenek bagi suatu kelahiran dalam keluarga masyarakat Dayak. Tarian Zapin merupakan sejenis tarian yang popular di negeri Sarawak, khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu. Para penari menggunakan pakaian tradisional Melayu seperti baju kurung yang dihiasi dengan sulaman atau hiasan yang cantik, baju Melayu dan songkok. Alat muzik yang sering digunakan meliputi rebana, gambus, seruling, gendang, marwas, tempak sireh dan nafi. Melalui kombinasi gerakan tari, pakaian tradisional yang menawan dan alat muzik yang khas, tarian Zapin menghadirkan pesona dan keindahan budaya Melayu dalam pertunjukan seni dan perayaan budaya di Sarawak. Tarian Kurikuni juga adalah salah satu tarian tradisional Melayu yang popular di Sarawak. Tarian ini merupakan warisan budaya Melayu yang terus dijaga keasliannya. Selain itu, tarian ini diiringi oleh muzik yang menggunakan kayu kurik dan kundi. Kayu kurik digunakan untuk mengetuk kundi yang terbuat dari tembaga sehingga menghasilkan suara yang khas dan merdu. Tarian kurik kundi memiliki keunikan tersendiri kerana menonjolkan gerakan menarik. Dalam tarian kurik kundi, penari juga mengenakan kostum tradisional Melayu yang sangat memukau. Tarian ini menyatukan gerakannya indah serta muzik yang merdu. Secara keseluruhan, tarian kurik kundi benar-benar menunjukkan keindahan dan keunikan budaya Melayu. Demikianlah seni tari yang terdapat di Sarawak. Menarik bukan? Sekian laporan dari Max TV.